kepada saudara-saudara kami yang telah mendahului kami di dalam keimanan mereka. Siapa yang telah mendahului kita? Muhajirin dan Ansar. Bagaimana sifat mereka sesama saudara mara mereka? Kasih dan sayang. Muhajirin dan Ansar, satu perkara, satu kehebatan yang Rasulullah bina ukhuwah yang tidak ada selepasnya dan sebelumnya. Ukhuwah yang begitu kuat sebagaimana ukhuwah Muhajirin dan Ansar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Guru kami menyatakan, kalau kita mengikuti jejak Muhajirin dan Ansar, maka orang-orang selepas kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, marah berapa ribu orang yang hafizul Quran, yang apabila memulakan membaca ayat tersebut, kita akan termasuk di dalam doa tersebut apabila kita mengikuti jalan-jalan Muhajirin dan Ansar. Bagaimana jalan mereka? Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu, dan tidak ada di dalam diri kita kebencian. Jangan kau letakkan kebencian di dalam diri kita. Ghillan lil ladina amanu, kebencian kepada orang-orang yang beriman. Rabbana, Tuhan kami, innaka raufur rahim, engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal afu minkum.